Betul. Ibu nangis. Bunda, Ibu. Apa yang Bunda rasakan dari mencari Clara tampil, Bunda? Biasanya kan kalau orang tua anaknya tampil tuh selalu excitednya kenapa Bunda terlihat sedih. Dari awal Clara nyanyi, Ibu udah meneteskan air mata. Iya, Bunda. Kenapa, Bu? Bisa sampaikan, Bunda. Terasa mimpi bagi saya untuk anak saya bisa berdiri di panggung sebesar ini. Jadi Bunda sangat bahagia ini ya. Iya. Masya Allah. Bunda, boleh Bunda peluk Clara, Bunda berikan doa. Di sini bisa kita lihat bagaimana. Jadi Kirkin Jirayut kalau Sumatera Barat tuh kita ada sebutnya Bundo Kanduang. Jadi Bundo Kanduang tuh doanya itu insya Allah dijabah sama Allah. Clara? Iya. Kita tahu bahwa Dangdut Akademi adalah salah satu wadah untuk mewujudkan cita-cita para peserta. Banyak yang ingin sukses di sini dan banyak pula yang sudah terbukti menjadi sukses. Clara, kamu tampil tadi itu ada juga energi dan doa dari orang tua. Masya. Ucapin terima kasih buat kamu. Terima kasih, Mai. Terima kasih keluarga Sadoe. Oke. Tepuk tangan sekali untuk Clara. Gilang. Ya. Aku pengen denger deh kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan untuk Clara. Ya. Silakan. Silakan, Bunda. Doa mungkin. Semangat, selalu rendah hati, pokoknya belajar lebih giat lagi, pokoknya tampilkan selalu yang terbaik. Ingat ini mimpi kakak dari kecil. Jangan lupa berdoa. Baik. Terima kasih sekali boleh berikan tepuk tangan untuk Clara. Mari Clara, baik. Kita ke depan lagi ya. Ya. Oke, sekali lagi pendukungnya Clara, mana suaranya? Clara menjadi akademia ketiga malam hari ini dan tadi menyanyikan lagu Ilalang. Ilalang.